Ya pemirsa, jika dipercaya memimpin Jakarta, calon wakil gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno akan memperbanyak keberadaan pasar malam di ibu kota. Tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, menurut Sandi, pasar malam juga dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sandiaga Uno Senin malam mengunjungi pasar malam di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Sandi menilai pasar malam harus diperbanyak karena merupakan contoh bentuk ekonomi kerakyatan. Harga barang-barang yang relatif murah yang dijual di pasar malam dapat membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tak hanya itu, pasar malam juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dan jika dirinya terpilih, keberadaan pasar malam tetap akan ditata dan disediakan tempat yang baik dan nyaman. Dari bagaimana kita memberdayakan sebuah kebijakan yang lebih berpihak. Nah, saya ingin sebetulnya banyak nanti hadir juga di belahan lain dari wilayah Jakarta ini kebijakan yang seperti ini. Kebijakan yang betul-betul memberdayakan masyarakat dan menggeliatkan ekonomi, menciptakan lapangan.